Halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini kita lanjutin lagi main Pokemon Heart Gold. Kemarin kita udah apa sih namanya lawan gym leader Mahogany Town ya kan. Nah, di sini gua bersadar di sini tadinya kan pohon nih. Tahu ini apaan? Sekarang jadinya nih kayak antena gitu nih, enggak jelas, enggak bisa diajak ngobrol lagi. Nah, kemarin kan kita dapat telepon dari Profesor Elm ya kan, katanya ada sinyal radio aneh. Nah, kalian tahu kan kalau yang udah nontonin video Pokemon Heart Gold gua. Jadi itu kita ada kota di mana ada itu stasiun radio namanya. Kita ke sono coba, kita cek dulu. Mana Golden Root? Kalau enggak salah Golden Root namanya, Cok. Nah, ini dia. Terbang kita. Ada tim Rocket. Sekarang tim Rocket ada di mana-mana gitu. Ini gak sih? Tuh kan musiknya udah berubah kan? Musik-musik tim Rocket nih. Apa di sini markasnya? Oh, tapi ngalangin jalan. Apa kita harus lawan ya? Oh, kita gak dibiarin lewat katanya. Kita punya bisnis yang lagi dijalankan katanya. Wearing apa tadi katanya kita harus pakai going on. I was told not to let anyone pass but Team Rocket. Oh, boleh lewat kalau misalkan hanya boleh lewat kalau Team Rocket. Oh, tuh kita boleh lewat kalau kita pakai baju seragam media hitam-hitam. Mana ya? Oh iya, kalau nggak salah di sini tuh ada inian coy. Kayak underground gitu loh. Mana ya? Lihat mana ya? Oh ya, di sini katanya bisa dapat EV coy. Di mana ya? Gue lupa gitu. Oh, Bill. Outside. Oh, dapat EV cok kita. Eevee kita jadi normal aja kali ya. Di sini nggak ada grass type sih. Taurus apa kita ganti ya? Kita ganti dulu guys. Dapat Eevee nih kita. Ntar dulu. Ini kita tag dulu nih itemnya nih, sayang. Nah, kita taruh aja dulu lah. Deposit Pokemon. Sorry Taurus, kamu hanya cukup sampai di sini. Box satu ya lah. Dah, yuk gas. Kita ambil EV kita guys. Kalau bisa berubah sih kan lumayan. Jin. Kalau misalkan apa namanya, kalau udah dapat Firestone mah mending gue jadiin api. Tapi bingung juga sih gue. Yang penting dapetin dulu lah EV-nya. Gue baru tahu dapet EV-nya di sini gitu. Emang gue, saya ingat gue dapat wave, dapat wave, dapat EV. Yo, kita dapat EV. Gak usah lah. Tuh, EV itu adalah Pokemon normal, tipe normal yang bisa berubah jadi berbagai tipe gitu, tergantung kita cara berubahinnya. Jangan dapet anjing, EV-nya level 5, tolol. Ability-nya apa? Good Endurance. Oh iya sih, kenceng di defense dia. Power up moves of the same type. Oke, kita kasih ini aja ya. Kita kasih... ini kita tag dulu nih coy. Tag. SP share kita ganti, kita kasih ke dia. Give SP share. Oke.
masih level kecil. Silk Scrape-nya kita ini aja simpen dulu. Tempat mana ya? Ini bukan sih. Coba kita baca dulu. Kayaknya sih iya. Oh, ini tunnel. Bisa gak sih lewat sini? Ini siapa nih? Mau ngasih sesuatu gak lo? Oh, ada tim roket. Ini kemana, Cok? Oh, ada tim roket. Apa kita ngelawan? Oh, itu ada jalan, coy. Apa kita ngelawan? Niko, apa kamu pendatang baru, katanya? Kita berencana untuk merekrut ini apa member baru nih untuk radio misi di Radio Tower katanya. I heard this studio has some, so I decided to borrow one katanya. Since you are here, why don't you change over? Katanya dikasih baju nih kayak nih. Wah gila. Iya lo hitam-hitam cok. Woo. Gila tim Rocket banget bos. Topinya tapi ke belakang coy. Keren-keren. Gak usah ganti deh. Gini terus aja bisa diganti. Ini gak sih gak usah diganti lah ya. Nah ini kemana gue? Terus? Udah gitu doang. Oh iya masuk ke Radio Tower tadi coy. Nah kita udah pakai baju hitam nih. Team Rocket uniform, go on ahead. Oh benar, ternyata kita bisa lewat. Hey Team Rocket, stop going around in groups and troubling people, you coward. Kinoi, ha, are you Jun? What are you doing here? No way, you think you're strong now? That you look like berantem nih. Ih goblok dia lepas anjing. Ih, berantem sama dia, tolong. Kita berantem nih sama tim Rocket nih. Paling temen, yuk kan ada tiket. Togetic, inyong lah kuat. Extra sensory, bos. Duh, 4 level, coy. Ivy naik level. Level 6, boleh. Bukan bener, kayak defense-nya kuat. Cocok nih, level 7 langsung. Iya, main defense nih dia. Ada tiket, gak usah. Extra sensory lagi lah. Oh. Critical hit. Ivy level 8 cepet banget ya, enak banget kalau kayak gini. Sand attack. Winning. Berantem nih. Tuh oh, dia mau ini katanya mau ngalahin Dragon Tamer. Namanya Lance katanya. Oh yang kemarin bawa Dragonet itu coy. Ya bilang aja lu cupu gak mau lawan tim Rocket. Wah kita udah ketahuan nih kayak gini-gini nih. Ya anjing berantem dong gua. Mendingan kena ini deh. Berantem dah lu sini ayo. Wancir, Pokemon ada banyak banget lagi. Tapi rata-rata doang dari tadi ini gue liat-liat. Ayo, Sucker Punch ya. Rata-rata bisa Sucker Punch ya? Gue baru tahu. Sucker Punch tuh ini ya, priority attack. Jadi dia nyerang duluan gitu loh. TV naik level 9, enak banget sumpah leveling EV kayak gini mah. Rata-rata lagi. Enggak lah. Gue pengen lebih dekat bersama Togetic gue. Gue pengen berubah dia jadi Togekiss gitu loh.
Rattata Gen, enggak. Gila ini isinya semua Rattata kali ya. Level 10, boleh. Rattata lagi, fucking hell mate. Di Sucker Punch lagi gua, parah amat. Cih, Rattata semua, bener lu, gila. Habis ya aksesori gua nih lama-lama. Eevee level 11, boleh. Ada telepon lagi si Chat. Ih, gak jelas, curhat doang, telepon, males gua. Apa ya, gua ke atas terus ya? Oh shit, please. Oh shit, ini gua kemana nih? Apa gua ke atas terus kah? Gak tau lah ya, gua ke atas terus aja lah. Kayaknya sih ini kesini sih. Terus gua ngapain ini? Ke atas terus kah? Gua lupa soalnya. Oh iya shit, kayaknya gua ke atas terus ini. Jangan lari, ntar dia nengok. Oh ini dia nyet. Sama director will. To hear you just do a good job too. Siapa nih? Yes, MBC, impersonate. Oh, gua tahu ini pasti tim Rocket yang nyamar. Impersonating soalnya tadi dia ngomong. Kan bener si Petra lah, anjir. Sini lu, lawan gua lagi. Petrel. Eksekutif Petrel. Ya elah, musuhnya gini-ginian lagi. Tapi level lu udah 30 sekarang. Mr. Sensory. Dai dong. EV level 12 boleh. Wheezing. Gak usah terusin aja. Kayak kalau enggak Rattata, gol Zubat perubahan berserta perubahannya, kalau enggak Koping berserta perubahannya anjir. Tim Rocket tuh pasti Pokemon nih. Super efektif lah, gila. Itu gua psychic tuh counteran poison. EV level 13. Gila, emang defense-nya kuat ya, tapi dia ini sih lebih kuat ke special dev-nya. Enggak, tetep gua mau lebih dekat bersama Togetic gua dibilangin. Koping lagi, bad juga nih musuh ya. Koping doang nih tadi, koping wheezing doang nih. Sorry ya kalau misalkan ada suara ketok-ketok gitu. Tetangga gue lagi ngebangun rumah, belum kelar-kelar ini. Dari beribu-ribu abad yang lalu ini belum kelar sampai sekarang. EV level 14. Koping lagi, ini mah makanannya Togetic gua dong kayak gini malam-malam. Gemuk ini Togetic gua.
super efektif lagi. Eh dong, berubah dong jadi Togekiss, please. Di level 15, enak sekali, bro. Forget Movella. Kita ganti siapa nih? Tackle, Tailwhip, Helping Hand, Tailwhip lah kita ganti lah. Lumayan bisa jadi support juga sih ini. Eevee, coughing lagi. Gak ada nyerah ini orang. Karena coughing anjing. What am I losing? Ya, yeah, you are loser, man. Just say that you are loser. Ha, loser. Kenapa ya? Orang lucu aja gitu. Orang kan abis bertarung kalah bisa kabur ya. Oh mungkin kan di Jepang gak gitu kali. It's at the far end of the tunnel. I'm a nice guy. I will give you the best main kit to get to underground warehouse. Check it with credit basement K. Basement. Kita kemana basement? Oh itu dia tuh. Apa ini masih ini ya? Basement, aduh. Berarti belum kelar nih coy. Kita masih bisa ke atas, iya gak sih? Oh, kayaknya ke situ deh kita. Anjir, masih ngelawan coy. Teretet, tet, tereret, tet. Yalah, untungnya cuma satu. Wheezing, ya. Togetic is always happy. Ketemu musuh kayak gini mah. Naik level Togetic gua. Gila special defense kenceng banget ya Togetic. Tapi kalau jadi Togekiss tebel, lebih tebel lagi kali kayaknya. Gua jokoblo dulu lah. Kenapa tuh? Fry out. Fairy Gear. Ini kenapa nih? Director Step lah. Hey. Oh ya elah, detail juga nih game. Card K-nya mana, Nyet? With Card K. Ah, ini masih jadi musuh, Nyet. Basement-nya di mana sih? Apakah di sini? No. Basement-nya mana? Basement-nya di mana ya? Gua lupa. Bukan lupa, enggak tahu. Basement Radiator tuh di mana? Sumpah gua lupa, Nyet. Apakah di sini? Bukan, lain stasiun, gila. Apa jangan-jangan ke sini, coy? Sini. Kan ini kita bisa masuk basement nih kalau nggak salah ya. Sini ya apa ya? Lah ketemu dia ini. Impressive. Terus kesini kah? Bener?
Ada kimono girl lagi. Oh iya coy, ini sini bukan sih? Oh iya nih basement nih. Oh iya bener basement kayak ini ya. Oh alah sini. Oh shit, kemana nih? Kemana kah? Guys, berantem gitu. Ih, berantem dulu si tolol, sumpah. Golbat. Makanan gua ini mah. Terusan sorry. Aja dari cutter. Die. Magnemite. Oh shit, Magnemite bro. Kita ganti apa ya Magnemite tuh? Coba kita ganti Growlithe dulu deh. Magnemite tuh steel. Mudah-mudahan cepetan kita ya. Flamethrower. Die gitu. EV level 17 bos. Counter. Switch kita ganti ke cek move dulu ya, gue lupa soalnya. Oh dia ada crunch, oke. Crunch? Berefektif dong harusnya dong. Meganium. Meganium tuh tipe grass kalau enggak salah. Kita kasih Growlithe lah. Maju Growlithe. Kita bakar dia. Hakan Tasyata. Flamethrower. Reflect. Team defense doang sih. Bukan special attack, bukan. Nggak ngaruh sih harusnya. Bakar dong. Anjir, tebel juga sih. Jancuk, mampus lu, kubakar lu. Kasih takedown kali ya. Aduh, Petal Dance lagi. Diapain gue? Nggak, harusnya nggak. Sakit atuh. Nah, recoil lah, kena lagi. Oke, naik level lagi, enak banget sumpah naikin EV kayak gini ya. Kalau udah punya Swissa tuh mantap ya ini. Snissil, oke. Tipe S. Kita kasih flamethrower gak sih? Flamethrower Firefang deh coba. Jir, Fan Attack. Sakit nih. Tahan atuh. Anjir. Kita ganti deh. Siapa ya si Dugudu? Jangan sampai mati. Itu ikat tag gua gila. Low kick lah. Fan attack lagi. Super efektif dong harusnya. Nah.
Berantem bangke ya. Gak ngasih apa-apa gitu. Kenapa nih si Tuli? Ya udahlah, udahlah, curhat doang. Oh, nantangin dia masih mending. Sinilah berantemnya lah, anjir. Nah, ini teka-teki lagi nih. Ini kayak videonya bakal lama sih, tapi gak apa-apa lah ya. Namanya juga Let's Play. Muk. Si Muk. Stress sensory. Bentar ya, gue sambil sebat kelihatan ini. Itulah enaknya tidak pakai facecam. Cuman ya gitu. Sebenarnya gue ada yang kurang sih gue tanpa facecam tuh. IP level 19. Coughing seperti biasa. Kayaknya mesti ke ini dulu gak sih? Ke ke mana, apa namanya, Pokemon Center dulu kayaknya. Iya dah, apa deh video ini lama. Tata-tata lo. Kita heal dulu. Anjir, Sucker Punch. Extra sensory, bro. Duh. Ntar gue nge-heal dulu ya. Kayak di sini dah. Keluar lebih deket ke Pokemon Center. Tapi musiknya masih asik ya. Please, jangan ditutup please. Are fucking asshole. Oh, sama aja anjing. Untung ini nggak dijegat, tai. Kalau dijegat, gue ngehilnya jauh, anjir. Heal dulu, heal dulu. Kayaknya ini video bakal lama sih. Nah, ini ada orang make laptop di pinggir-pinggir. Apa ini tuh orang? Oh iya, BTW kalau misalkan gua kelewat item atau apa, mohon dimaklumi ya. Atau mungkin bisa kasih tau gua nanti masih bisa gua ambil gitu. Kasih tau aja di komen. Soalnya gua juga udah lupa, udah lama banget main. Gak main ini. Kapan gua terakhir main ini ya? Pokemon Heart Gold itu. Lama banget, makanya gua lupa-lupaan gitu loh. Ini kita bantai gak nih guys? Bantai kali ya? Oh, kita kemana nih? Tujuan kita tuh kemana sih? Oh, ada pokeball coy. Kita ambil dulu aja kali ya. Full heal, lumayan. Ini kita bantai nih, King. Ini beda dah. Eh, jangan deh. Menghindari aja gue mah. Smoke ball. Kita kemana sih? Oh, kita kesini coy. Intinya kalau nggak ungu, hijau ya. Hijau, merah. Tutup dong, goblok. Merah, matiin dulu dong. Nah, ini kebuka nih.
Ini ungu sendiri nih gue liat-liat. Duh, berantem lagi. Gak apa-apa lah ya, hantem aja lah. Tet tet tenet tet tenet. Musiknya loh memorable banget. Ini poison kan? Coba kita extra sensory, bisa gak sih? Poison grass dia. Tipe itu si gloom itu. Oh, ngaruh-ngaruh. Oke, kalau gua pakai fly itu gua ngeri aja. Nanti kena stun atau poison kan dia ability-nya random aja. Belum lagi. Enggak, tetap gua pokoknya mau lebih dekat dengan Togetic. Pokoknya kalau misalkan bisa dilawan pakai Togetic ya, gua pakai Togetic lah. Coba, oh iya kita ngobrolin dulu. Togetic, seneng gak lo sama gue? With John, iyalah gila lo. Gue tuh orangnya funny guy gitu. Bukan, ya jadi dah, funny man lah, jangan guy. Ultra ball, lumayan. Oh shit. Lihat sini, kena gak sih? Ya gue ntar kehalangan dong kayak gitu. Iya kehalangan ya. Buat battle aja lah anjing. Ya butuh strength ya. Ya si anjing. Tetep kehalangan dong gua. Golbat, alright, tetep ini. Togetic is number one, coy. Terus gue gak bisa lewat gitu. Terus gue bisa lewat gitu. Oh, bisa. Sujon aja gue ya. Wah gila tuh muter-muter tuh gue liat-liat. Max Eder lumayan. Kita lomba lari nih. Eh lari. Ya goblok. Kalangan. Oh kita kesini dulu gak sih? Oh shit. Berantem dong. Gue udah enak banget lawan tim Rocket yang coro-coro ini aja. Pokemonnya cuma Rattata, Golbat, Koffing, jadi gitu. Tapi gak apa-apa. Ini membuat gue lebih dekat dengan Togetic gitu. Karena ini menurut gue Togetic tuh Pokemon baperan gitu. Kalau mau berubah harus ini. Lebih dekat dengan dia dulu baru bisa dia mau berubah gitu. Prinsipnya gitu. 21 boleh. Coping lagi. Alright. Extra sensory. Gas. Masih makan Eevee nih gua kayak gini. Naik level dong. Oh enggak naik, udah berat, mulai berat nih si Eevee naiknya. Ini gue ajak ngobrol dulu kali ya. Senengan lo sama gue? Seneng atuh. Sleep talk. Lumayan sih ini kalau di gabungin sama rest. What? Apa katanya? Siapa? Apa? Kamu datang untuk menyelamatkanku. Terima kasih katanya. The Ready Tower. Apa yang terjadi di sana katanya? Udah diambil alih sama tim Rocket katanya. Ini, ambil nih card key-nya. Alright, dapat card key. Lumayan yun. Shutter on. Oh.
Terus kita balik lagi ke radio tower ya. Oh, kita dapat card key yang tadinya tutup tuh pintunya tau kan. Lihat sini bisa gak sih? Gue kepo aja gitu. Amulet coin. Ya. Oh. Pakai strength. Cuman yang biru doang. Ih, banyak item coy, di sini banyak pokeball. Gua kan orangnya doyan mungut gitu. Aduh, harus digesernya. Digeser atuh. Wih. Wih, nyet, digeser. Wih, digeser lah. Ya, gitu caranya ternyata. Feeling gua benar. Nah, gua mau ngambil ini ya, Ether. Lumayan sih. Ini buat nge-restore ini ya. PP atau MP lah. Yah, anjir. Gak bisa lihat sih ini dong. Oh, lihat situ ya. 3F katanya tadi kan. Terus kita ke 3F. Gak ada 3F, di 3F. Nah, si tolol. Oh. Di sini jual Firestone gak sih? Oh, enggak ya. Kan gue udah pernah nyoba. Ah, ini mah di ini dong. Di stores. Tembusnya. Ah, 1F lah. Kalau B1F mah di ini dong. Basement. Aduh, si Huwe nelpon-nelpon nih. Sup. Ya elah, nantangin ribut lagi. Kayaknya nih, kita harus ke radio tower lagi nih, Nyet. Ingat-ingat, tim roketnya belum kita lawan soalnya. Jalannya jangan sembarangan. Eh, kok ke atas sih, goblok? Ke bawah tuh. Ini udah kita lawan kan. Nah, ini card key-nya nih. Nah, gitu dong. Aduh, lawan lagi si Jancuk. Jancuk, please jangan lawan dong. Ah, bete gitu loh. Musuhnya gitu-gitu aja. Ada tiket. Aduh, di crunch gua. Aduh, telepon lagi. Telepon YouTube. YouTube, Facebook. Salah mulu gua ngomong. Coping lagi. Please lah, satu aja lah gitu. Gak usah banyak-banyak gitu kalau coro-coro doang mah. Itu tuh udah pasti kalah gitu. Ya elah, sombong banget gua. Naik dong Ivy. Ivy gak naik-naik nih. Susah naiknya udah mulai. Tapi duit kaya nih kayaknya nih. Duh, pasti ngelawan sih. Kita battle lele ya.
Ih, bisa lihat sini, Nyet. Tetep aja kena dong gua. Tadi gua mau ngindarin, tapi warnanya siapa nih? Proton, beda nih. Bukan corak nih kayaknya. Gua lebat juga tetep. Gua kira rambutnya ini, rambutnya warna biru udah berubah. Anjir, diapain nih gua? Die. Critical lagi. Naik level lagi lu, gila. Sampean. Naik level juga IV dong. Tebel special dev-nya. Quick attack kasih dong kan. Hand attack, helping hand. Growl lele hilangin. Wizzing Resensori. Level lu udah 33 gila. Cepet dong, cepet dong. Aduh, ada si beban. Ini sebenarnya, ini dia sebenarnya beban doang di Team Rocket, anjir. Siapa sih tuh yang ketemu di tempat yang banyak Voltrop-nya tuh? Electrode-nya. Electrode. Ariana Grande. Togetic. Boleh. Ini tipe potion kan? Si Arbok tuh Mister Sensori. Die gitu loh, super efektif. Kupe Mukrow Dark Flying Switch lah. Ganti yang parah saja. Mukrow tuh dark sama burung, burung flying kan, kalau salah gak semua burung flying sih, tapi kayak flying deh dia. Kita kasih Thunder Punch saya lah. TV level 23 boleh. File Plume. Kita ganti deh, kasih kesempatan Growlithe. Maju Growlithe. Dia potion juga apa grass doang ya? Flamethrower, gua gak berani megang, takutnya dapat efek gitu. Kena efek poison atau paralyze, gua nggak tahu. Ingat gua dia ada ini, kalau disentuh tuh dapat efek kita. Ya gua nggak mau serangan fisik. Kenapa dia marah? Your fool. Oke, lu tuh cry it out. Elevator. Waduh, ini betok-betok nggak jelas ini. Di rumah gua tuh ada up snitch. Wow. Very eager. Eager. Oh, Togetic fight out. Okay. Oh, you managed to dispel. You were super tenor.
Predator and officially announce our comeback katanya. That should bring our boss Giovanni back from his solitary training. We're going to regain our former glory. I will not allow you interfere with our meticulous plan. Namanya Archer, pemanah anjing. Waduh dark. Wah dark sih, bahaya sih dark. Kita ganti dah. Dia juga bisa ini kan kalau nggak salah tuh Hondur bisa nyerang pakai tipe api, serangan api. Jadi gua nggak tahu ya. Tuh kan Firefly yang untung aja gua ganti. Low kick lah. Aduh, defense attack. Defense attack tuh priority attack juga sih. Kayaknya dia serang duluan kan. Wih, hampir mati anjir. Kasih fan attack juga gak sih? Biar duluan gitu. Oh enggak, emang emang speednya kenceng aja berarti. Anjir, critical hitnya sakit banget. Kondom lagi anjir. Coba kita gantiin aja lah ya. Amparos, gua ada bug kan, serangan tipe bug. Coba kita lihat. Oke, kita ada, kita ganti aja Amparos. Soalnya tipe dark kalah juga sama tipe bug. Signal beam. Aduh, fire fang lagi. Please tahan dong. Tahan bro. Ayo bro. Oke, bagus. Aduh, flinch. Fucking helmet. Please, tahan. Please, please, please. Oke, signal beam. Aduh. Kayak api dah dia. Ntar gua ganti dulu ya, guys. Paralligator. Bener kayak tipe api dah dia. Kalau nggak salah dia dark dahnya. Oh iya api. Surf lah, kita berenangin aja dulu. Anjing di bite gua ada dark lah, bahaya juga. Ini udah mulai berat lagi nih musuhnya nih. Musuh gua berenangin loh. Ah, ih, tipe api juga dia, goblok. Evil level 24 boleh. Kovic, Togetic, are you ready? Gue lupa, Houndoom tuh jarang ketemu musuh pakai Houndoom soalnya. Houndoom ya, bukan kondom. Salah lagi. Extra sensory, atuh, gun. Tetap aja ujung-ujungnya Kovic. Tadi udah keren. Menang atuh gua mah. Forgive me Giovanni katanya. Udah minta maaf sono lu, ntar dipecat jadi tim Rocket lo. Farewell. Dicabut tolol. Udah gitu aja. Wih ada si kakek. Oh katanya, you have already defeated them, thank you katanya. Kamu sudah mengalahkan dia, terima kasih katanya. Kamu pemberani nih katanya. Udah apa? Menyelamatkan Pokemon Nationwide gitu ya. You are well worth this gitu ya. Plus take it, titik-titik sih. Rainbow Wing coy. Oh gue inget nih Rainbow Wing. Wah makin deket nih kita. I heard from a friend from Chenwood City that you can climb the bell tower in Ekruteak City. Ya yep, Rainbow Wing. Oh gitu. Kita ke Ekruteak lagi. City legendary Pokemon will not appear if you go up top of the bell tower with only that rainbow wing. Hah? Butuh apa lagi? Ini si kakek pelupa anjing.
They call fake out. I really wish fake out. Udah cabut ah. Si Liz kenapa lagi nih telepon-telepon gua? Rute 32 battle. Oh, lu udah kuat anjay, sombong aja dulu. Kelar nih. Terus turun-turun aja kan? Musik udah tidak bersuara seram lagi. Coba kita ajak ngobrol dulu. Thank you Kido, you're the best. This is a token of dapat apa nih? Time 11 untuk gua aja ngobrol anjir. Sunny day. Boleh, boleh. Eh, kok gua naik lagi sih tol? Turun atuh, ngapain gua naik lagi? Eh, nih siapa tahu ngasih, Pak, saya ini nih udah nolongin bapak, masa ya kagak dapat sesuatu pak? Nih si Mbak ini mau ngasih sesuatu nggak pak? Hah? Iya lah broker. Pak mau ngasih sesuatu nggak? Cabut. Thank you dong, bilang thank you dong sama gue. Oh ini nih. Dah, cabut dulu. Heal dulu, kasihan togetik gue. Oke, okay. Oke, okay, togeti kita udah senang gitu. Iya, yeah, oke, okay, segitu dulu aja mungkin video kali ini. Berarti kita udah dapat apa Rainbow Wing ya? Berarti di video berikutnya kita bakal cari tahu lah kegunaan Rainbow Wing gitu. Katanya kan kita disuruh ke Ekruteak City ya kan? Naikin Bells Pro Tower itu, katanya kita bakal ketemu legendary Pokemon. Siapakah legendary Pokemon-nya ya kan? Kepo kan lu? Gue juga lupa. Saya ingat gue kalau di Soul Silver, nah, gue lupa namanya gitu. Soul Silver tuh kan siapa sih yang di burung air tuh? Iya, gue lupa. Ya itulah pokoknya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.